kita niku memiliki kewajiban takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluknya Allah. Nah, makhluknya Allah niku sinten mawon, termasuk adalah neraka dan surga. Kita secara hakikat tahu bahwa yang namanya satu tambah satu adalah dua. Itu hakikat. Tanpa diberi hadiah pun kita juga jawab sing jenenge siji tambah siji yo. Apa mana yang dikasih hadiah, yo tambah semangat jawabnya. Ngono lah. Tapi kalau kemudian kita juga harus sadar bahwa yang namanya Allah juga hakikat. Kita menyembah Allah pun juga hakikat. Tanpa diberi hadiah pun kita juga ngaku le Allah niku hakikat. Dan kalaupun kita diberi imbalan buat tambah semangat, tetapi kemudian itu bukan hal yang harus. Sehingga kalau kita takut kepada neraka itu sangat bodoh sekali. Lawong iku yo makhluk, ngerti? Nah, makanya kalau kita perhatikan ayat, niku ada dua bentuk. Satu, fattaqun naral lati uiddat lil kafirin wattaqun ya ulil albab. Beda. Wong niku lek wedi gawe ngeden-ngedeni. Wong iku lek wedi ning neraka uiddat lil kafirin. Neraka niku disediakan bagi mereka yang kafir. Dadi lek sampean wedi ning neraka, medo-medo kaya wong. Tapi lek sampean wedi ning Allah, wattaqun ya ulil albab, oleh prestasi sampai Allah, anda itu disebut ulun albab. Sing duwe iki. Nah, sampe luwe meneh diarani ulun albab, mbok diarani kafir. Kowe seneng diarani ulun albab mesti. Ngene. Makane fataku ya ulil albab. Ngene.